Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syukronfaat. Kali ini dalam tutorial bagaimana caranya merekam layar Android menggunakan e-screen recorder. Caranya gampang. Langkah pertama, kita buka Play Store. Kita ketikkan e-screen recorder. Nah, ini di sini saya sudah menginstal, maka tidak ada tulisan install ya. Yang ada hanya tulisan buka. Silakan Bapak Ibu bisa menginstal e-screen recorder. Nanti di sini ada menu atau pilihan install. Nah, ini adalah saya menggunakan e-screen recorder untuk merekam layar HP saya. Jika sudah diinstal, maka nanti akan muncul. Nah, akan muncul menu ini ya. Nah, menu ini, menu e-screen recorder di Android Bapak Ibu. Nah, silakan diklik untuk merekam layar Android. Ya, silakan bisa membuka menu-menu yang ada dalam Android. Misalkan ini saya akan membuka aplikasi pesawat sederhana, ini buatan saya. Ya. Ini browser. Nah. Misalkan kita klik Control, maka nanti ada Control soal-soalnya, contoh soal, atau kita akan memilih slide berapa gitu. Ini latihan soalnya. Untuk latihan secara online-nya ada di sini. Oke, karena sini sinyalnya edge ya, jadi agak susah memang. Susah membuka. Nah, ini soal online-nya ya. Bisa dikerjakan. Nah, itu tutorial cara merekam layar Android menggunakan e-screen recorder. Sampai bertemu kembali di tutorial yang lain. Saya Syukronfaat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.